Halo Sobat Gamer, jumpa lagi dengan Borinda. Oke, langsung saja. Konten kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana Android milik kita bermain game PlayStation 1. Caranya sangat mudah. Pertama-tama, download dan install APSSD di Playstore Anda. Lalu, download ROM game Digimon Card Battle di coolroom.com. Hasilnya ZActive. Lalu masukkan hasil ZActive tadi ke folder APSXD. Pindah Digimon.bin ke folder APSXD, folder ISO. Lalu bikin folder nama game dan password. Cukup mudah bukan? Jalankan APSXD dan akan muncul tampilan seperti ini. Pilih run game dan mainkan. Hasilnya seperti di atas ya. Oh iya, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe ya. Untuk mengikuti konten-konten game dari kami. Sekian dulu konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Happy gaming!